Hari ini Rabu 19 Juli 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan kata sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-10 Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan APKASI Otonomi Expo 2017. Ada tiga hal yang penting yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo untuk mengembangkan suatu daerah, yaitu inovasi, kreativitas terus-menerus, dan entrepreneurship. Sekarang ini kalau kita ingin memenangkan kompetisi, ingin memenangkan persaingan, negara maupun daerah harus punya tiga hal yang sangat penting. Inovasi-inovasi dalam segala hal. Inovasi-inovasi, kreativitas yang terus-menerus, SDM-SDM seperti ini yang harus disiapkan oleh daerah. Dan entrepreneurship. Tiga hal inilah yang menjadi kewajiban kita bersama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk menyiapkan. Agar apa, sekali lagi, kita memenangkan persaingan. Setiap saya bertemu dengan Presiden, dengan Perdana Menteri, dengan Raja di dalam forum-forum internasional, saya melihat perubahan itu cepat sekali, sangat cepat sekali. Inilah yang sekali lagi harus kita siapkan, harus kita antisipasi. Baik itu bupati, wakil bupati, kepala dinas semuanya, jangan sekali-sekali kita terjebak pada rutinitas yang itu-itu saja. Jangan kita terjebak pada hal yang monoton, itu-itu saja. Jangan terjebak kita pada hal yang linier, yang tidak berani melakukan terobosan-terobosan untuk sebuah perubahan. Sekalian, dengan demikian resmilah pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-10.